sudah mendarat dan semuanya sehat berada kembali ke tanah air Indonesia. Tadi tepat pukul 13.30 saat Singapura mendarat di Terminal Suta dan langsung dikawal bagasi, kemudian PCR, dan sekarang mereka melaksanakan karantina di Hotel Sultan. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Saya tadi sudah memberikan arahan kepada mereka apa-apa yang menjadi saya disampaikan bahwa kita tetap bangga kepada mereka, meskipun mereka maaf, kita tetap bangga karena mereka memberikan terbaik bagi bangsa Indonesia. Kalau lihat-lihat historisnya, persiapan cukup singkat, kompetisi hanya baru 4 bulan, bertemu mereka baru 2 minggu, masih ada pemain yang main di klub, masih ada dari luar negeri, tapi bisa memberikan terbaik, yaitu membawa tingkat runner up dan betul-betul punya semangat yang mental luar biasa pada mereka. Itu dari saya, silakan ada pertanyaan. Pak, berapa hari akan di karantina? 14 atau 10? Dari informasi yang kami dapat 10 hari, mereka ada di sini. Kita tahu bahwa Liga 1 akan berhenti tanggal 6. Kemungkinan ya mereka sementara belum bisa memperkuat tim-tim yang ada, tapi insya Allah tim-tim klub Liga 1 juga sudah tahu bahwa karantina akan 10 hari. Pak, untuk hasil evaluasi akan dilakukan kapan, kan mengingat Februari udah ada U23, Pak? Ya, kalau Lisi tadi si Jong saya tanya sudah ada untuk U23, tapi tadi belum teliti siapa aja, tapi udah keluar nama, beberapa nama ya. Sambil mereka karantina, kita bisa lakukan rapat ke Jong ya. Kita sudah lakukan, dan istirahat kamu 2 hari, nanti kita Jong langsung. Berkaitan dengan apa namanya U23, karena waktu cukup mendesak ya. Sehingga si Jong harus mempersiapkan pemain mana yang kami hire, termasuk kali diskusi bagaimana dengan Elkan dan Egi ya, karena mereka akan kembali ke klub dari luar. Ini harus memerlukan komunikasi yang secara intens agar mereka bisa kita pinjam kembali, yang mudah-mudahan bisa dilakukan itu ya. Hari ini tidak terlihat Elkan, Elkan langsung ke Inggris atau gimana, Pak? Tadi Elkan ngeliat ya, kemana? Ya. Oh iya, maaf ya, tadi belum monitor ya, kan langsung ke Inggris, mungkin dilakukan kali di sana. Jadi pemain di tunas Elkan, yang tadi Egi tadi kita lihat ada ya. Cukup. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.